Stasiunnya jadi rame sejak dipakai buat KRL komuter. Ini jalan. Boleh kalau mau. Ayo ke Jakarta yuk. Gas Tangerang ayo. Sok. Sok gas. Sik saja. Tahun baruan di kereta. Ini pas. Ayo tahun baruan di kereta. Gas. Ya yo aja. Besok kan alik bayar. Ya kan kagak keluar. Kan turun enggak bayar anjir. Oh, enggak ya? Enggak. Pindah kereta. Enggak bayar. Pindah line enggak bayar. Yang penting lu enggak keluar dari stasiun. Kan di Manggarai pindah line. Ini sama aja. Hah? Akhirnya sama aja. Di Pondo. Diukurnya dari Sudirman Depok juga. Udah wae kalau koe arep muter ke Rangkas Bitung sekalipun. Iya tetep. Kan kita pindah lain aja gak ngetep. Iya sih wes ya. Kecuali itu di Jepang. Tapi ngetep. Tapi waktunya itu enggak kan enggak kayak enggak kayak aja kan. Hmm? Waktunya. Di Bandung kayak jalan tol kali maksudnya. Kalau kalau di Tegi kemarin kan kita kan kelamaan dapat enggak dapat kompensasi kan. Oh itu kan transit beda lagi. Kalau kit ini enggak? Enggak. Itu kan transit di bawah. Nah, pasti kita apa? Kita dapat lagi. Nah. Ini trans. Seamless. Tinggal kau apa tinggal pasang pitak tadi. Kan masuk di terputer. Sana apaan? Masuk ini. Ini ada pelang bus stop. Padahal udah enggak ada TJ lewat jalan ini. Kan dulu tuh ada sebelum corona ada DA 1 sampai 4. DA 1 ke Samratulangi, DA 2. Ayo ke sono, Cok. Sono. Masuknya sono. Woi, mana nih? Sono. Hah? Sini aja. Lewat sana. Ini ada setengah jam. Iya. Stasiun Bni City ini adalah stasiun kereta bandara awalnya, sekarang dipakai juga untuk KRL. Sejak operasional apa operator kereta bandara Soekarno-Hatta diambil alih oleh kereta komuter Indonesia, jadi bukan sama PT Railing lagi. Karena alasannya sih buat mendukung integrasi ya, biar lebih murah. Tapi kayaknya ini lumayan sih, gocap sekarang ke bandara. Kalau yang premiumnya itu cuma 30.000, bedanya premium sama bandara tuh sama aja, cuma waktunya aja. Untuk fasilitas kereta sama aja, cuma ada waktu kereta eksekutif, waktu kereta premium. Keretanya masih sama aja. Ini ada dua orang beser kebelat arep nguyuh. Wong loro iki dari tadi nguyuh ape. Mas, kamar mandi di mana? Kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Oh ini. Woi. Nguyuh apa? Bagus kan ini? Oh, stasiun kereta bandara. Ini kan? Iya.
tidur pasti lah, harus tidur dulu. Padahal lu nanti kerja malam hari. Bisa kan ya? Tanggal apa? Ini stasiun PNI City atau Sudirman Baru. Sepi banget kan? Bagus ya. Lo pernah nggak kesini? Nah ini, heran. Ruang tunggunya penumpang kereta bandara yang mau ke Suta. Kita kan katanya mau muter. Masih di BNI City, baru masuk stasiun. Iya. Duduk. Aja dari yang ke Kampung Banten nih. Udah dulu aja nih di sana nih. Kursi banyak. Nah, ini Kampung Banten, Cok. Iya. Tidak tertinggal di dalam rangkaian. Atau pendek nih, OTW Nambo. Kampung Banda. Dan ya dari Makak ke situ dulu. Di Gading sih. Ada di pintu sebelah kanan dibuka dan show director will be open, hati-hati. Di sana pintunya. Thank you.
Kan tanya, mau ke atas. Lu kan mau ke Priok ya, mah. Iya. Dasar anak-anak. Udah malam? Nih, tapi jam 2. Baru menurut kurang pagi baru 5 sinyal kurang nah, sekitar 12 moyang tiba diizinkan berangkat. Kumpung gua semangat. Guys ini pengenaknya dari BNI City pengen balik ke Bogor lewat Manggarai. Nah tapi temanku ngadi-ngadi nih ngide. Dia mau mau ngeluk Jakarta ngelewat Senen. Nah ya aku bilang aja ngelewat. Mending kita ke Kampung Bandan biar bisa duduk di kereta Bogor dari kota. Bumrit ayo. Nah ini sekarang dia ngide lagi mau ke Tanjung Priok. Dia dia ngajakin ayo lah. Selamanya temennya ayo. Gua kan cuma menjelaskan Tanjung Priok itu seperti apa bukan ngajakin sekarang ya. Ayo sekarang. Sekarang. Ah indah. Malam makin enak. Eh stasiunnya tuh stasiun Belanda. Terus? Awas salahnya. Serem. Benar-benar. Mas, mau ke Priok lewat mana? Priok, ya. Keretanya jam 12, kota di jalur 4. Hah? Jam 12? Kota-kota di jalur 4. Oh. Kota baru jam 12 sama jam 1, 2, 2 sama. Wah, nggak jadi kayak susah. Udah, kapan? Oh. Mau ke kota ada jam berapa? Jalur 4, jam 10. Jam 10? Kita lagi masuk. Gimana? Priok. Jam 12 malam, bodoh. Oh, jam 12 malam? Iya. Ya. Udah lah, kita balik aja. Yuk ya. Kau tanya yuk. Terus? Hei, babar andeknya jalan. Atau yang nambo dia. Ini lagi. Ayo. Langkas Bitung lagi. Tambah ngide ini. Masih tahun baru. Jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Malam-malam gini sekarang ngajak ke Rangkas Bitung. Rangkas Bitung mana ya? Tadi dari Tanah Abang. Ini ya, ini ya. Lo ngomong sih. Nah, sampai Rangkas udah jam berapa? Jam 12. Jarin. Nih. Itu. Halo. Yang penting aku jalan-jalan. Halo, nampo itu Rock Batam di sana. Uya. Mulai situ. Ini rumahmu. Ini stasiun Kampung Bandan yang lama. Parah sih. Padahal tampak ada TM05 lagi. Itu masuk ke depo ya. Dia. TM05 di jalur 6. Ada di jalur Kota Jakarta, jalur Kota Persiapan masuk kontraflow di Jakarta Kota. Di jalur Kota Persiapan masuk kontraflow di stasiun Jakarta Kota. Dari jalur Bandar Yara Timur, jalur Bandar Yara Timur dipersiapkan langsung tujuan Jakarta Kota. KKN terdiri dari 12 kereta. Kereta pertama dan terakhir dikhususkan bagi penumpang wanita lastikan penumpang pria tidak salonan. Di jalur Bandar dipersiapkan langsung tujuan Jakarta Kota. Duh, mungkin lagi rusak. Emang itu sehari lama tuh, udah pada rusak. Tadi kita pakai yang itu nggak? Bukan, itu yang belah sini. Nggak, maksudnya keretanya sama. Oh. Enggak beda. Sah, beda aja. Ini mah TM 05 gitu, TM 6000. Iya, Pak. Tapi mirip mukanya. Ya, mirip doang. Beda. Beda seri. Seri doang. Mesin sama. Mesin sama, cuman ini mesinnya udah pada jelek. Sisa di jalur Priok Kata doang dia. Sisa ada 3, enggak salah. Oh, yang jelek. Dulu sering kena ambo tuh dia. Kenapa kagak dirusakin? Sayang ya. Masih emang banyak mania yang pengen. Emang dia operasiin? Enggak tahu nih mungkin lagi ada perawatan. Atau belum waktunya. Dia sempat dibawa ke Bekasi, angus. Hah? Ini apa nih? Koslet. Dia dibawa ke Bekasi. Ini mana lagi nih? Ini aku ke kota. Loh, buahnya kita ke sono ya? Kota sono. Muter itu. Tadi. Ini tadi keretanya? Bukan. Ke sana ke mana? Sono. Jatinegara. Kenapa ini negara aja? Nah, udah malam ntar lama lagi. Pas ke jalur Kota menuju jalan stasiun Jakarta Kota. Jalur Kota menuju jalan stasiun Jakarta Kota. Jalur Kota menuju jalan stasiun Jakarta Kota.
aturan yang terdiri dari 12 kereta. Dan untuk aturan itu khususnya bagi penumpang wanita pasti dan penumpang pria di asalnya. Kepala naik dahulu dan penumpang turun terlebih dahulu. Hati-hati selama akan melihat peraturan dengan kereta utamakan selalu keselamatan diri akhir. Semua ATS. Aku tak paham. Oh, brake itu buat rem. Trek S. SB itu tahu apaan? Mas semuanya pada pindah ke depan ya. Pesona jalur ada kampung bandan kota banyak orang bakar-bakar udah sampai ke kota. Wih, Marsen tuh Marsen. Eh, hey, bukan Marsen, cing. Kereta apa tuh lokomotif? Wih. Ini apa nih? Panoramik.
buat kayak ini keretanya yang buat jadi main periuk nanti. Sebenarnya ada tank 05 nih kosong. Yang 205 itu cuma di Bekasi ya? 205? Bekasi juga ada. Tapi jarang ketemu. Yang bangunnya kecil itu kan? Oh yang bangunnya, yang ini pintunya banyak ya? Iya pintunya banyak. Oh itu jarang emang. Itu cuma wow. Mampan banget dong. Jalur 5 nggak ada peron mana apa ngapain waktu lagi udah malam mau mau langsung balik aja kali. Loh, si jauh ya? Ini ngapain? Ya, lebih ramai dari yang tadi. Ini 05. Ini jari 205. Penuh. Yang mau ke mana silakan naik di jalur 8, turun di stasiun Juanda. Kemana Monas lagi? Eh keluar dari ini Balayasa. Hah? Monas lagi? Udah malam. Makin rame aja. Depan lah Mojang. Ini depan aja depan. Oh yang depan belakang paling ramai bodoh. Nambo. Sat. Udah malam bodoh. Udah malam bodoh. Ingat ya guys, Arif tuh tadi nggak mau ke Rangkas Bitung terus ke ini apa? Ntar yang ada kita kejebak di Kulon sono terus ke Tanjung Priok nggak ada bodoh katanya. Tanjung Priok nggak mau, kamu ingin nungguin jam 12 di Kampung Bandan. Sebelah kirinya dia jauh lagi jadi sebelahnya sebelah lagi malaman bodoh Rangkas Bitung dan Rangkas Bitung 2 jam. Eh ini udah jam berapa nih? Jam kulit pulang bulu. Lah udah hitam. Mampir lu liat kulit-kulitnya. Kalau nanti kita gak bisa. Nih ambil juga. Kita berapa. Kalau kan
Monas. Ayo. Ngapain Monas lagi tadi? Kita udah ke Monas. Iya. Nih. Ini pulang pun. Hah? Pulang pun kita tuh pulang pun tapi dari stasiun aja. Hah, dari stasiun? Iya, kagak usah keluar aja duit lagi. Mending kita tahun baruan di desa. Ah, iya. Mau apa jadi? Mending naik dulu. Mau jadi artis, belum jadi artis, buat artis. Nah, maksudnya coba. Nah kita lihat gerbang depan ini yang dekat kali. Masih nggak ya? Iya masih. Iya, sama cewek. Yang ini kayak kita berdukin kan? Iya. Halo. Turun dulu. Ngabut banget ya kita sampai ke sini. Iya bang. Ini dua hari. Lo berapa hari sih gak mandi? Sebulan kayaknya. Karena ada temen yang lagi pusing. Oh, ada petugas. Ini gerbong cewek. Cewek sebelah. Oh ini ya? Iya. Padahal bisa tuh turun jajan. Bukan ada gerbong cewek, ada dua ya? Lo paling belakang. Enggak, satu sama ini. Enggak, satu doang. Kemarin diajakin ke Tangerang, enggak ah. Katanya kemarin mau ke Tangerang, enggak, ke Puncak 2 aja mending cobain jalan baru. Ada opsi lain sih kalau lu bener-bener kayak gini sekarang kan baru nih sekalian. Sekali. Ya udah gua harus balik 50.000 buat benerin motor, mendingin gua sih itu ketahuan. Balik ke Bogor. Oke, ini kereta kedua dari depan. Itu masuknya. Waduh. Cok. Untung kau tidak jadi ngide ke sana ya. Iya sih, cuman kasih juga sih kalau enggak ke sana, Cok. Hah? Eh, Cok. Enggak kesep. Enggak resep. Iya, enggak resep. Tahun baru kan gitu, enggak bakar-bakar, Cok. Kalau jalan-jalan pun sampai malam tahun baru harusnya. Lah, itu enggak. Biasanya ya ini ya. Iya. Ini dalamnya sepi. Bagian belakang soalnya. Mana bagian panggung? Udah gitu kan jir. Oh iya. Kan duduk di panggung ya, depan panggung. Nah, nih parkiran orang yang bawa mobil nih. Oh iya. Gila, macetnya udah nge-stuck itu di bawah. Tengok tuh. Mikir itu, manusia semua kira. Kira banyak kan? Tuh, kira banyak. Coba kalau kita ke sana. Tapi dapat tempat. Kita sekarang pindah ke sebelah. Panoramik tuh. Ini bagian apa? Hah? Buat apa? Iya.
Hanya sih nggak jadi anak, tapi belum dipasangi papan namanya. Oh gila tuh. Pasti ini rame sih. Rame banget. Gila no, yang masuk tapi. Pintu masuk kan? Medan Merdeka Selatan. Ini ya, itu apa saja? Jalannya sempit banget. No. Motor, coy. Itu kan tasan ya? Atau nanti ada? Bumurin. Coba lihat Google. Jadi itu motor aja kerja tuh. Abang bensin matiin semua. Ini sebenarnya lu matiin aja, matiin motornya biar nggak panas.